Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, balik di Little Mind. Guys, kali ini Little Mind mau bikin Thai tea pakai coklat. Enak, gampang. Pokoknya dah. Sip. Oke, lanjut cara bikinnya. Berangkat. Shh, sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Ayo manis. Oke, guys. Di sini gua akan mempersiapkan untuk sausnya dulu ya, guys. Kita akan pakai saus coklat. Bikinnya tuh gue pakai bubuk powder biasa, guys. Powder coklat gue yang ada di warung. Gue akan tambah dengan SKM dan susu full cream. Oke. Oke, guys, di sini gue akan ambil 30 gram ya, guys. 30. Enggak usah deh, kita main 40 gram aja. Biar rasanya itu lebih nendang rasa coklatnya. Enggak kalah sama rasa Thai tea-nya ya, guys. Oke, ambil setengah. Oke. Sip. Lalu kita akan tambahkan dengan SKM di angka 30 mili ya guys. Oke, kita masukkan. Masuk. Sabtu mah sepi banget ya. Bukan main dah. Oke. Nah guys, nggak lupa buat masukin diamond full creamnya ya guys. Ah, ukurannya itu sedikit aja. Karena kita mau bikin saus, itu jangan banyak-banyak. Minimal 10, maksimal 20 lah guys. Gue pakai jigger dah, biar jelas. Oke, okay? Nih 20. Oh sip, tuang. Oke, okay. Karena kalau lu kebanyakan nanti gak akan jadi saus guys. Jadi encer banget gitu. Oke, okay, sekarang kita akan aduk. Kita akan mengaduk menggunakan whisk ya guys, sampai dia menjadi saus. Saus ya, agak kental teksturnya. Nggak lama nih gue, tuh udah jadi kan sedikit tuh. Oke guys, sausnya udah jadi. Nah tuh, teksturnya kental kan. Oke, sekarang kita akan singkirkan dulu. Kita akan bikin Thai tea-nya. Oke, sip, berangkat Thai tea. Oke guys, sekarang gue akan menggunakan jigger ya guys. Kenapa gue pakai jigger? Karena ini biar gampang gue untuk ngocok nanti, nyari foam dari Thai tea-nya. Oke, sekarang kita akan masukkan SKM ya, 40 mili. Iya, bismillah cukup. Nah, sekarang kita akan masukkan Thai tea-nya ya, guys. Kita akan masukin Thai tea di angka 120 ya, guys. Oke. Sudah ada. Oke, guys. Sekarang gua akan kocok sebentar ya, pakai manual, pakai sendok. Habis itu gua akan taruh batu es. Oke, gua akan taruh batu es. Oke guys, kita angkat sendoknya. Lalu kita masukin batu es ya guys, secukupnya aja karena ini cuma untuk di shake, untuk nyari foamnya. Oke, kita tutup. Kita akan kocok Thai tea-nya sampai berbentuk sampai ada foamnya ya guys. Oke. Oke guys, udah jadi nih. Thai tea-nya udah jadi. Saus coklat sudah jadi. Sekarang kita tinggal penyajian ya guys. Kita ambil cup 16 oz. 16 oz. Kita pinggirin dikit. Nah ini kita ambil lah nih. Nah ini kita angkat nih. Jangan sekalian masuk, ribet masuk kalau masuk semuanya. Nah kita akan taruh di pinggirnya dulu nih guys sausnya, untuk mencari layer. Oke, lalalala. Muternya balik. Nice. Biarkan dia turun selagu-lagunya. Sip. Kita akan tambahkan batu es. Oke guys, kita tambahkan batu es ya. Batu es full. Sip. Mantap. Oke, batu es sudah. Sekarang kita tinggal masukkan Thai tea-nya ya guys. Kita kocok dulu. Oke, akan tuang. Nah, di atasnya kita akan tambahkan sedikit full cream ya guys, biar ada gradasinya nih guys. Sip. Nah, karena masih ada sisa coklatnya, kita akan tuang di atasnya untuk garnish ya guys. Oke, kita penuhin aja guys. Wah, mantap kali nih.
Ahai, sudah jadi Thai tea coklat. Gampang banget bikinnya, ini bisa jadi variasi menu untuk dagang lo. Kalau lo bosen bikin Thai tea-nya, terus ada yang request lah, ini bisa loh jadi pilihan utamanya. Terus untuk lo yang bikin di rumah, ini juga buat bisa variasi lo untuk kasih tahu kalau lo bisa bikin minuman. Oke guys, thank you ya udah pada mau nonton. Jangan lupa like, share, sama subscribe. Oke guys, thank you semuanya. Jangan lupa tetap di Little Mind untuk konten video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.